Wilayah Azovstal terus mendapatkan serangan dari Angkatan Bersenjata Rusia. Terbaru, pabrik Azovstal diserang menggunakan howitzer hingga hancur. Saluran TV Kementerian Pertahanan Rusia Zvezda melaporkan bahwa unit Republik Rakyat Donetsk atau DPR menyerang wilayah pabrik Azovstal dengan howitzer dan beberapa sistem peluncur roket. Tidak bisa keluar dari kata kombe, wali kota Mariupol Vadim Boyeshenko mengatakan kepada Rometsky bahwa Azovstal ditembaki dengan menggunakan artileri berat, tank, pesawat terbang, dan kapal. Menurutnya, komunikasi dengan militer Ukraina di wilayah pabrik telah terputus. Sumber Rometsky dan Ukrianska Pravda mengklaim bahwa militer Rusia telah memasuki pabrik tersebut. Pihak Rusia belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Stop it, that's not allowed.